Hai hai para idol, ketemu lagi dengan Ta, tentunya masih di Cap Medal Party. Dan kali ini Ta akan membahas tentang parade. Untuk kita pertama kan di map seperti ini, kita langsung aja klik ke yang 3D. Nah di sini Ta sudah memasuki lobby 3D, dimana akan ada parade. Nah seperti ini adalah paradenya, ada kudanya, lalu ada juga pandanya ya di belakang. Bagus banget kan paradenya. Nah ini ada panda, terus ada satu lagi, ini apa ya, koin ya, koin emas seperti ini. Nah yang harus kita lakukan adalah di sini nanti di belakangnya itu akan ada, nah seperti ini, box-box seperti ini. Kalian tinggal klik aja boxnya, nanti kalian akan mendapatkan seperti ini, ada koin untuk harta karun, ada juga toa, ada juga apa ya, banyak deh. Yang pasti akan ada DM-nya, kalau kalian hoki itu ada DM-nya ya. Nah untuk saran dari Ta, kalian masuk aja channel yang sepi ya, jadi kalian galak banget kalau mengikuti parade ini. Nah di sini Ta juga ada Kak Miru, juga ada di Makassar ternyata ya, lalu ada juga Kak Dion ya, Dion juga ada di Makassar. Nah untuk parade ini satu harinya itu dua kali aja ya, di jam 12 sampai jam setengah 1, dan juga di jam 8 malam sampai dengan jam setengah 9 malam. Nah untuk satu kali putarannya kita hanya bisa mengambil boxnya itu 5 buah ya. Nah di sini Ta sudah mengambil 5 buah box, jadi tidak bisa mengambil lagi. Nah buat kalian yang butuh Kang Joki nih, baik untuk rank atau kompetisi pet event yang sekarang, kalian bisa menghubungi Dion di gamenya ya, atau line aja ke Dion Whisky, yang jelas murmer ya. Kata ingatkan lagi di jam 12 sampai setengah 1 siang dan juga jam 8 sampai jam setengah 9 malam akan ada parade di lobby 3D yang seperti ini. Tugas kalian adalah mengambil box-box yang ada di belakang paradenya. Nah selamat berburu box-box di parade ini para idol. Nah sampai di sini dulu video dari Ta, jangan lupa buat like, comment, share dan subscribe Talia channel supaya Ta lebih semangat lagi untuk membuat video-videonya. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang, bye bye.